Guys, video hari ni saya nak kongsi dengan korang semua satu lagi aplikasi terbaru buat duit touch and go yang korang boleh guna, geng. Aplikasi ni saya tak pernah lagi kongsi dengan korang. Saya dapat pun aplikasi ni dari orang dekat dalam grup. Ada juga yang chat saya dekat WhatsApp lah. Diorang PM saya, diorang suruh saya review. Dan saya dah pernah tengok dah bukti pembayaran, diorang dah pernah withdraw. Sebab tu saya buat video. Kalau tak ada bukti pembayaran, saya tak akan buat video. Sebab kan kita dah ada bukti pembayaran, jadi saya buat video, saya kongsi dengan korang. Kalau korang yang berminat nak cuba aplikasi ni, boleh tengok video ni sampai habis, okay? Tolong jangan lupa untuk tekan button like, share dan juga subscribe. Itu yang paling penting, guys. Lepas tu satu lagi lupa, jangan lupa untuk masuk dekat dalam grup WhatsApp. Kenapa korang kena masuk grup? Sebab apa? Bulan ni saya akan bagi duit secara percuma, money pocket dan shingle secara percuma dekat dalam grup WhatsApp. Mungkin kita akan bagi secara random. Dapatkan info dekat dalam grup. Boleh tekan link dekat description video. Okay, let's go. Yang pertama, korang kena download dulu aplikasi ni dekat dalam korang punya phone. Ada link apps dekat description video, saya dah sediakan untuk korang. Tekan je link tu, nanti dia bawa masuk dekat dalam korang punya Google Play Store. Jadi korang kena download dulu. Lepas korang dah download, korang buka aplikasi, korang kena sign up menggunakan korang punya Google. Lepas tu nanti dekat bahagian depan ni, korang masukkan nama. Nama tu korang boleh buat sendiri. Lepas tu korang pilih negara Malaysia. Dekat bahagian bawah ni korang pilih bahasa. Lepas tu dekat bahagian atas ni korang boleh pilih korang punya profil, gambar profil ataupun avatar korang, kan. Jadi kita ambil lah gambar lelaki, kan. Sebab saya lelaki, kan. Kan, sini kita kena pilih lelaki. Okay, lepas tu kita tekan dekat bahagian next. Okay guys, lepas korang dah masuk dekat dalam aplikasi ni, korang dah terus boleh guna. Cara nak main dia senang je. Korang kena kumpulkan coin dekat bahagian atas ni. Cukup korang kumpul 0.35 USD, korang boleh withdraw korang punya duit masuk dekat dalam bank, ataupun korang nak transfer masuk dalam Touch & Go boleh, korang nak withdraw masuk dekat dalam TrueMoney Wallet boleh, dekat dalam PayPal boleh, dekat mana-mana pun boleh, guys. Contohnya kalau korang nak tebus dekat Touch & Go, korang kena kumpul 0.35 USD. Dekat dalam apps ni korang akan dibayar dalam mata wang USD, tapi kalau masuk dekat dalam Touch & Go, dia akan convert sendiri, tukar kepada ringgit Malaysia. Jadi macam mana nak dapatkan point, kan? Okay, cara yang pertama, korang boleh main game dekat bahagian depan ni, guys. Tekan dekat bahagian depan ni. Lepas tu korang tekan dekat bahagian play. Korang boleh main game susun perkataan ni. Kan dekat depan ni dah ada bagi huruf, kan. Korang kena susun, lengkapkan jadi satu perkataan. Nanti korang akan dapatkan coin bila korang lepas korang punya level. Setiap level korang naik, korang akan dapatkan coin. Tapi dia punya perkataan tu dalam bahasa Inggeris. Okey, itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, korang boleh dapatkan coin dengan cara korang buat dia punya daily task. Dekat mana? Dekat bahagian sini, guys. Okey, dekat kotak dia ni korang boleh buat dia punya daily task. Korang boleh jawab survey, korang boleh korang boleh download aplikasi, korang boleh main game. Dekat sini ada macam-macam jenis task yang korang boleh buat setiap hari untuk tambahkan lebih banyak korang punya point. Paling cepat kalau korang nak dapatkan point, korang jawab survey. Sebab apa? Survey ni kalau korang dapat point tu sangat-sangat banyak, dalam 3,000, 4,000, 5,000 macam tu. Ada yang pernah dapat sampai berpuluh-puluh ribu pun ada, guys. Cuma nak jawab survey, korang tak boleh main jawab. Korang kena dapatkan dulu tips dekat chat saya, dekat WhatsApp saya, untuk dapatkan tips cara untuk nak jawab survey dengan betul. Jom saya tunjuk dulu contoh orang-orang yang dah berjaya jawab survey. Jom. Okay, ini salah satu contoh orang yang dah berjaya ikut tips yang saya bagi. Memang terbukti berhasil. Dia dapat full point dekat dalam aplikasi Magic World ni, 91,000 point. Satu survey dia jawab, dia dapat 91,000 point. So sangat-sangat banyak. Yang mana nak dapatkan tips ni, korang boleh chat saya dekat WhatsApp. Dapatkan tip dekat WhatsApp saya. Kalau korang dah follow tip yang saya bagi tu, lepas tu korang jawab menjadi, korang hantar feedback dekat chat saya, okay? Sebenarnya macam ni, guys. Paling cepat kalau korang nak dapatkan duit dari aplikasi buat duit yang korang main, dua cara je. Pertama, kita jawab survey. Yang kedua, kita invite orang. Tapi dua-dua benda tu saya ada tip je. Kalau korang nak dapatkan tip, chat je saya dekat WhatsApp. Jadi guys, dekat sini ada macam-macam jenis task yang korang boleh buat. Nanti korang pilih je mana satu task yang korang nak try. Kalau tak faham, nanti korang komen je dekat bawah video. So nanti kalau korang yang mana rajin cara referral, korang nak invite orang untuk dapatkan lebih banyak korang punya point, korang tekan dekat bahagian bawah ni, sebelah kiri. Lepas tu korang tekan dekat bahagian copy. Copy korang punya link referral ni, share dekat kawan-kawan. Bila diorang daftar, guna korang punya link. Lepas tu diorang main dekat dalam aplikasi ni, korang akan dapatkan duit dan juga 15%. Asalnya commission lah kot macam tu, kan. Lepas tu nanti bila korang punya point dah cukup, korang nak tukar dengan duit
korang tekan je dekat bahagian coin atas ni guys. Ha, dekat sini korang punya total coin nanti ataupun korang punya total duit terkumpul nanti dia akan keluar dekat bahagian sini lah. Lepas tu korang tekan dekat bahagian withdraw. Okey. Nanti korang ambil touch and go. Kalau korang nak tebus dekat touch and go, korang ambil touch and go. Sebab duit saya tak cukup lagi kan. So kita tak apa nak tunjukkan cara dia. Tapi cara dia senang je. Pilih dekat bahagian touch and go, korang masukkan nombor telefon. Ingat eh, dengar cakap saya baik-baik. Masukkan nombor telefon yang korang daftar dengan touch and go, bukan nombor duit now. Semua aplikasi yang kita main, kalau kita nak withdraw duit, kita kena isikan nombor telefon yang kita daftar dengan touch and go, bukan nombor duit now. Nombor duit now tu untuk korang guna kalau korang nak top up korang punya wallet guna online banking guys sebenarnya. Itu bukan nombor untuk kita isi kalau kita nak withdraw duit. Ha, kalau nak withdraw duit, kena isi nombor telefon sahaja. Okay. So macam itu je lah cara nak guna aplikasi Magic World ni. Saya pun baru nak main tapi dah ada pernah orang share dekat saya dia berjaya withdraw. Jadi aplikasi ni memang terbukti membayar lah kan. Ha, so kita akan cuba nak main. Nanti kalau dah masuk ke saya punya duit ni, bukan dah masuk silap. Bila saya punya duit dah cukup, nanti saya akan withdraw. Kalau dah masuk duit tu dekat dalam touch and go, saya akan kongsi dia punya bukti pembayaran dekat dalam korang punya grup WhatsApp. Yang belum lagi join dalam grup, boleh tekan link grup WhatsApp dekat description video ni. Korang boleh masuk grup pertama, grup kedua ataupun grup WhatsApp yang ketiga. Kenapa kena masuk dalam grup? Banyak info korang boleh dapatkan dekat dalam grup. Dan yang paling best sekali, saya akan bagi duit secara percuma setiap bulan Money Pocket Touch and Go dekat dalam grup secara random setiap bulan. Okay, jom masuk garang grup. Bye-bye. Assalamualaikum.